Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran NVIDIA GTX Titan X yang merupakan GPU yang terpantas dan tercanggih di dunia. Melaluinya, ia menggunakan arkitektur Maxwell dan mempunyai 12GB GDDR5 VRAM yang mana mampu memainkan permainan 4K pada kadar 40 frames per second. BlackBerry pada minggu ini dilihat telah mengemaskini penawaran peranti premium mereka dengan memperkenalkan Porsche Design P9983 Graphite. Peranti yang dikuasakan dengan BlackBerry 10 ini membawakan perubahan elemen rekaan kepada warna grafite metallic yang mana bakal ditawarkan pada harga sekitar RM6,000. Bercakap mengenai Samsung, mereka dilihat hadir dengan keluarga tablet baru menerusi peranti Galaxy Tab A. Keluarga tablet ini didatangkan dengan chip pemprosesan 4 teras 1.2 GHz, memori 1.5 GB RAM, kamera 5 MP dan bakal hadir dengan variasi saiz 8 inci dan 9.7 inci. Arena jam tangan pintar dilihat terus meriah apabila jenama jam tangan mewah Tag Heuer telah bekerjasama bersama Intel dan Google untuk menghasilkan jam tangan berasaskan Android Wear. Melalui penawaran ini, industri jam tangan pintar dilihat akan semakin dikenali ramai apabila ia dibangunkan oleh pembuat jam tangan popular dunia. Minggu ini, pihak Microsoft telah mengumumkan yang mana sistem operasi Windows 10 bakal dilancarkan pada suku ketiga tahun ini. Mereka juga turut mengatakan pengguna Windows 7 dan 8.1 boleh menaik taraf ke Windows 10 secara percuma walaupun anda menggunakan perisian cetak rompak. Bersama-sama dengannya, mereka turut memperkenalkan Windows Hello, iaitu satu fungsi log masuk tanpa kata laluan yang menggunakan kamera hadapan atau pengimbas cap jari pada komputer Windows 10. Menariknya lagi, Microsoft turut mengumumkan penawaran Windows 10 untuk peranti Xiaomi Mi 4 secara rasmi melalui pemasangan ROM. Namun buat masa ini, hanya beberapa pengguna sahaja dipilih untuk mencuba Windows 10 Technical Preview ini sebelum ia boleh digunakan pengguna umum apabila dilancarkan kelak. Bercakap mengenai Windows untuk telefon, minggu ini mereka turut mengumumkan Lumia 430, iaitu peranti Windows Phone dengan harga paling rendah setakat ini. Ia didatangkan dengan skrin 4 inci, chip pemprosesan Snapdragon 200, memori 1GB RAM, sokongan dual SIM dan bakal dijual sekitar $70. Di Malaysia, pihak Meizu melalui pengedar rasmi Bluecore telah mengumumkan kemasukan peranti M1 Note yang bakal dijual pada harga RM699. Menariknya, peranti ini hadir dengan skrin bersaiz 5.5 inci, chip pemprosesan MediaTek 64-bit 8 teras, memori 2GB dan sokongan LTE bersama dual SIM. Minggu ini juga memperlihatkan pelancaran SIM Kad Rakyat 1 Malaysia yang menawarkan pack SIM pada harga RM5.90 dengan kredit RM5 bersama akses internet pada kuota 150MB. Kad SIM yang menggunakan rangkaian U-Mobile ini turut menawarkan pelan internet serendah 1GB pada harga RM17 yang semestinya disasarkan untuk golongan pelajar dan berpendapatan rendah. Akhir sekali, bagi yang ingin mendapatkan iPhone 6 pada kaedah ansuran, pihak U-Mobile telah mengumumkan U-Microcredit, iaitu penawaran iPhone yang boleh dimiliki pada harga ansuran serendah RM98 sebulan. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa terus layari laman amaz.my untuk pelbagai berita lanjut dan artikel-artikel menarik. Dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!